Guilty. Where? Kembali lagi nih guys, brother. Kali ini kita bermain Genshin Impact. Oke, langsung saja. Oh ya, ini udah di dalam apa ya? Dalam kuil itu yang 4 kemarin. Dan ini astaga. Dan ini kita pakai si Diluc. Ini cocoknya sih pakai iya sih. Aduh, saya botak guys. Enggak botak-botak amat lah. Warna rambut cuy. Video sebelumnya juga kok. Mengajar bayangan. Di mana cuy? Oh ini. The entire floor is defenses. How did you the police? I don't know what. This guy looks. One of the signora. Penjaga Fatui. Fatui, Fatui. Kalau misi-misi kayak gini pasti ada paymon. Wah sih, setiap kali main sama Rich, misi-misinya sulit. Kalau sama Yusfil agak easy lah ya. Agak aneh sih. Oh, kita harus ke sini dulu. Ini ngapa? Ini siapa nih? Gilo. Nggak, itu sih. Oh, penjaga Seraka. Seraka? Ya Seraka. What are you lot doing here? That lies and just... Aduh. Makan apel ini. Wajah menyebab kita guys. Siapa lagi nih? Itu si Lisa. Enggak sih, orang ini siapa lah? Siapa? Ini si Dilo. Musuhnya itu bukan Lisa, mana ada Lisa tuh. Bukan karakternya tak Lisa. Asal semua elemennya listrik dibuat Lisa semua. Mirip Peito sih. Hampir, mana dia? Oh, di luar hanya untuk dicoba ya? Gini aja udah sekarat cuy. Gimana? Ini kita ke yang paling dekat dulu ya. Ini apa nih? Penjaga apa nih? Aiko. Ini gak ada penjaga kah? Jadi bisa lah. Aduh. Oh, musuhnya gini aja ya. Ini saya udah bisa pakai iya sih. Aiyah. Oh, kalah semua. Jiro mantap juga sih, tapi kalau apa namanya basic attack-nya nggak enak. Basic attack-nya lemah. Lemah. Basic attack-nya itu mirip Peito. Attack-nya kita lemah. Ini tunjukin si Peito nih ya, kan sama, hampir sama. Tapi ini versi ceweknya aja sih. Peito terlalu lemah. Nambah darah terus. Gak ada penjaga ya tadi. Gelap sih, kalian kayak nggak bisa nampak nih kayak. Harus diedit sedikit atau enggak? Penjaga pemalu. Ini sih nggak apa-apa sih kalau Seraka nggak boleh. Seraka. Ini kalian bisa baca. Kalau mau baca pause aja ya. Aduh, kayak mana nih? Shall we try another room? There's one room
Satu ruangan lagi mana? Ini. Gimana tuh? Mana tuh ya? Ini kah? Ketekan terus. Gimana nih kebingungan nih? Mana ya? Di bawah. Gimana nih? Cara ke bawah? Aduh, kebingungan nih level nih. Gak bisa nambah sih. Ini kayak mana lawan ini? Hey. Ah, oh, hanya bisa pakai siapa ya? Siapa? Pakai pedang yang nembus pagar. Oke, sip. Gitu aja. Jadi sekarang ngapain? Go, quickly. Mukanya kok hitam si Jiwai bro? Itu kan Jiwai bro. Jadi? Aduh, kayak mana nih ya? Kalau ke bawah dia suruh ke atas. Ya. Oh, ada jalan lain kah? Ini. Oh, ini kita tangkap yang ini ya? Kenapa? Oh, periksa. Oh, benda-benda yang tidak dalam misi. Ini pakai si Kei aja lah ya. Mantap tuh. Peito kok namanya Peito? Ya, namanya Peito. Udah. Periksa dulu. Situ kita mencoba hero Klee lah nanti ya. Karakter Klee, hero pula. Enggak karakter, enggak gacha. Ada nanti ada bisa dicoba kok. Di gacha, masih gacha. Enggak, dicoba nanti ada. Nanti lah. Semoga masih ada ya. Ini enggak tahu. Ini kayak bolak-balik aja sih. Oh, kita udah bisa buka ini. Oke. Sip. Kayak gini aja udah 7 menit loh. Atau berapa menit, gak tahu juga. Ini apa nih? Lawan kah? Hei. Gimana nih? Sus, kebingungan nih. Stick ini, apa namanya? Misinya agak kebingungan. Hei. Oh, lift. Nggak bilang dari tadi, makanya kok bisa hilang. Ini lift ya, kalau lift di game, kalau di game itu nggak mungkin aman ya. Kalau lift di game itu nggak mungkin aman. Kayak gini sekali jatuh nih anak kecil, kayak seumuran Xiang Ling nih, auto dead. Wait, caranya? Situ. Nunggu lah ya, kebanyakan bicara kita sih. Sini ya, ke sini ya. Hey, saya kira ke sana. Ngapain sana? Agen siapa? Agen. Peito. Mana dia? Gerakan skill ulti. Mana dia? Gerakan skill ulti. Tinggal skill ulti siapa yang belum pakai ya? Kamu kira kita lemah? Oke, langsung pakai Peito. Mantap tuh. Peito kelemahannya sih. Kalau pakai Lisa auto mati sih. Kita cepat mati kalau pakai Lisa. Oh, oke, sini kamu. Parah sih.
mau main. Terus terus terus. Tekan nama-nama. Tekan nama-nama. Tuh tuh tunggu dia bangkit. Tekan nama-nama. Oke, terus 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 terus. Skillty, skillty. Jua. Mantap sih, mantap, mantap. Terus terus. Terus. Serang, serang, serang. Eh, kelewatan, kelewatan. Zut. Langsung ke iya, ke iya. Reset, mantap sih. Maju ke depan, Mai. Eh, percepat lah. Ini apa nih? Oh, itu yang apa namanya? Yang dicuri, yang di siapa ya? Ini suruh Venti. Oh, Holy Lear. Holy Lear. Holy Lear. Venti mana ya? Maunya bisa pakai Venti. Saya penasaran juga. Cara keluar, boy. Keluar. Cara keluar, coy. Ada, oh, ini dia tempat keluar. Akhirnya. Akhirnya. Ini sebenarnya semua wilayah udah pergi. Kalau kalian mau explore-explore, tunggu kita cop ya sama Siusville. Nah, itu tempat explore-explore. Ini sih yang bagus di sini. Di sini. Di Chinggun, Chinggun Piak. Nah, kata-kata sini keren. Ini juga keren sih. Ya, kemarin kita udah ke Wang Suin. Hampir semua teleport sih udah kena aktifkan. Tinggal ini sih. Gun Yun Stone. Cara kesananya susah, cuy. Masa kita harus pakai ya ke S. Langsung saja kita ke Tenfen. Eh, Tenfen ya. Oh, Tenfen itu yang apa namanya? Tempat persembunyian Venti dan Xiangling. Enggak, dan di look ke kafe-kafe gitu lah. Venti dan Dilok kerja sama ya? Venti minta bantuan ke kita. Dilok juga ikut membantu. Masuk ke telepon. Aduh, loading lagi. Oke, udah sampai. Rumah kecil tapi tempatnya besar, aneh. Ada Jian. Jian tuh yang ini. Hah? Bukan. Ini Venti. Hanya karakter kita nggak bicara ya. Bicara apa pas yang awal-awal, scan awal. Hah? Ini gimana? Oh gitu. Oh, dari kejahatan sampai kebaikan gitu ya. Kalau kemarin kayak gini ya. Tuh, kayak gitu gambarnya. Sekarang udah warna putih. Nggak, karena lebih bagus yang putih atau hitamnya. Kalau putih itu kebaikan ya. Kalau hitam kejahatan. Ini Jian. Si Paimon marah ya. Nah, misi udah selesai. Akhirnya. Udah, keluar dulu. 6 months ago, a thief stole treasure from the East Temple of the Four Winds. Whoa, what was it? A cup used by Barbados? Itu kita ke mana? Thousand Wind. Thousand Wind. Oh, di sana ya, Thousand Wind Temple. Nanti aja lah ya. Itu untuk next part. Tapi jadi video ini belum selesai. Langsung saja kita Agrep. Salah. Aduh, Kli. Hello, nice to meet you. My name is Xiangling. I'm a chef from Liyue. My favorite place is the kita udah pernah coba ya. Dan I practice so hard. Kli. Kalau Xingqiu kan kalian kita udah dapat, jadi kita selesaiin aja tutorialnya. Oke, langsung saja kita gacha ya. Semoga dapat Kli. Oke, okay. Aduh, sini lagi. Oke, okay, sukros. Ya, kita dapat kuliah nih. Oke, okay, kita dapat sukros ya. Oke, okay, Kli, semoga kita bisa ya. One try. Kita kali sih, Kli. Ya, emang pendek. Sama si siapa ya itu? Lupa saya. Xiangling. Bukan. Xiangling lebih besar lagi. Paimon. Paimon. Astaga. Kuat nih, kuat, sumpah, kuat kali.
Besi ateknya, besi ateknya keren kali. Kuat sih, kuat, kuat. Kuat sih, kuat. Oh, kemarin kan seasonnya Venti ya, gak salah. Sekali kurang 2000, ya karena levelnya tinggi. Oh, langsung mati ya? Ya tahu, saya tahu mas. Guilty. Gue. Anak kecil. Anak kecil bisa menyerang semuanya. Sangat bocil dia. Weh, karakternya hanya satu ya? Sekali mati ulang dari awal nih. Mungkin ada satu lagi. Iya. Wah, susah, susah, susah. Oh, mungkin mereka sih satu karakter aja karena Sikri kan kuat. Nah, kuat. Biasa aja sih. Kuat sih kuat, tapi cepat mati sih. Ya tuh, darah udah setengah. Oke, dua musuh, dua musuh. Aduh, musuhnya kemana? Satu lagi. Oh, kayak gini mah easy. Ini mah easy. Oh, kalau besi etiknya kayak gini. Tapi kalau tekan lama-lama kayak gitu. Hah, yang mana? Kalau besi etiknya dia lempar-lempar. Kayak MM. Oke, kita skillty aja. Karena tinggal satu musuh. Tinggal satu musuh. Oke, kita pakai Klee aja ya. Itu ada Klee? Enggak. Itu apa? Hanya percobaan. Sucrose kita udah ada sih. Nantilah kita kasih lihat ya. Tuh Sucrose, kalian mau lihat Sucrose kan. Tapi levelnya masih bocil sih. Masih rendah. Level 9. Nah, kita up lah sekali. 10. Tuh klaim-klaim dulu lah ya. Artefaknya aja belum. Aduh. Once word got out, the Batuu. Telepon aja lagi. Telepon. T P A P G Y E O. Ting. Itu telepon Minecraft. Situ kalau kita lanjut Sucrose nanti takutnya kelamaan sih. They've made tons of counterfeits and be found everywhere. Membuat versi palsu secara massal. I just bought everyone I could find irrespective of its authenticity. We're still at it now. Look. Add at Eventi. Mana Eventi itu si siapa namanya? Lupa. Nah, itu Sucrose. Jadi jangan pakai Sucrose lah, biar next part kita bisa pakai ya. Kita kasih si Lisa aja lah. Hah? Kenapa? Ya terserah. Bebas. Penoel saya kurang suka skillnya. Jadi kalian bisa klaim kalau gitu ada batu permata itu kalian bisa klaim. Level BP meningkat jadi level 8. BP? Ya, yang untuk kayak apa Elite Pass atau apa namanya? Starlight di Mobile Legends. Kalau Elite Pass itu di Free Fire ya. Semacam gitulah. Kita cari suasana yang enak dulu. Kalau malam sih keren sih kayak pasar-pasar gitu. Pasar. Pasar malam. Please diam ya. Oke, kita akan cari ini lah. Tolong untuk game. Gitu sampai di sini dulu. Dan terima kasih teman-teman channel kami. Sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye.